Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Oke, hari ini gue mau berbagi tutorial lagi buat teman-teman semua yang mungkin ini perlu ya tutorial kali ini ya guys ya. Yaitu tutorial cara mengatasi tidak bisa download aplikasi di Google Play Store atau ada aplikasi lain yang menghubungi atau menghalangi Google Play Store, jadi tidak bisa mendownload ya guys ya. Oke, simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut, let's go ke tutorialnya. Ya, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Play Store ya guys ya. Oke, jadi di sini saya mencontohkan gini guys ya. Ini cara yang pertama, gini kita coba download aplikasi ini ya, gini pasti ini tidak bisa ke download guys ya. Nah, cara pertama untuk mengatasinya itu kita klik pilih foto profil yang di kanan atas ini guys, dan di sini kita pilih setelan, dan di sini ada yang bertuliskan frekuensi jaringan. Oke, jadi di sini kita menggunakan melalui bisa aja nih tadi, jadi dia bisa download ya. Jadi kita di sini pilih yang melalui jaringan apapun dan selesai, dan akan otomatis di sini bisa terdownload guys ya. Oke, ini cara yang pertama ya. Ini cara yang kedua ya. Udah, kita pergi ke dalam setelan dalam HP kita guys ya, dan di sini kita arahkan ke yang ini, keamanan ini, dan di sini ada tulisan-tulisan ini Google Play Store update keamanan gitu. Jadi kita di sini pilih yang update sistem Google Play. Nah, di sini kemungkinan perangkat Anda ini sudah kadaluarsa gitu ya, minta yang terbaru jadi tidak jalan gitu guys. Jadi kita di sini perlu update guys ya. Oke, jadi saya juga tadi tidak bisa download aplikasi ya, dan saya update kembali ini baru saja ini, jadi bisa download aplikasi lagi guys ya. Oke guys, cukup mudah, gampang dan simple ya untuk menginstal aplikasi di dalam Play Store ya guys ya. Oke, jadi kita bisa mendownloadnya lagi secara gratis dan tidak ada halangan lagi. Oke guys, semoga tutorial kali ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang kesusahan. Oke, ya, saya Ari Wahyudi KJL. Oke, salam tutorial.